Syederalon sebagian loteng kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Birun bocor hingga mengakibatkan air dari lantai atas merembes ke lantai bawah. Selain membasahi meja dan kursi di ruangan, kondisi ini juga mengakibatkan pelayanan administrasi kependudukan terganggu selama beberapa jam. Petugas disibukkan membersihkan rembesan air dan menyelamatkan dokumen penting agar tak ikut basah. Pihak dinas menyebut masalah ini terjadi karena salah satu kran air di lantai atas lupa ditutup hingga meluap dari bak penampungnya. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi On TV.